Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Toko Vita Toys ya. Hari ini kita akan unboxing yaitu mainan kereta api Thomas. Yuk, kita akan review mainannya seperti apa ya. Nah, seperti ini kereta api Thomasnya ya. Penampakannya seperti ini, besar banget. Ada 3 gerbong, 4 gerbong sama kepalanya ya. Nah, ini ya. Ini penampakannya dari belakang. Sebenarnya bukan Thomas ya. Thomas. Kereta api Thomas ya, bukan Thomas. Nah, ini ya. Mantap loh, keretanya besar. Speknya dia pakai baterai, musik, lampu, dan asap. Seperti ini ya, kereta api Thomas. Ini model terbaru, baru datang kemarin ya. Kita belum pernah unboxing yang kereta api ini. Ayo kita langsung buka aja ya, gimana penampakannya. Ini ya penampakannya. Ini penampakannya dalamnya kereta api Thomas. Ini relnya besar-besar. Terus ini lokomotifnya, kepalanya ya. Kepalanya besar loh. Seperti ini. 4 baterai di belakang. Ini 4 asap ya. Langsung kita rakit aja ya. Langsung kita rakit. Langsung kita rakit bagian apanya. Ini taruh sini aja biar kelihatan ya. Langsung kita rakit apa namanya relnya ya, seperti ini. Masukin ini ya. Nah, kanan kiri dimasukin pas tengah-tengah ya. Nah, ini ya. Terus ambil lagi satu lagi, terus sama masukin. Pas juga. Langsung kita ambil lagi ya. Harus benar masuknya ya. Ini yang lurus aja loh. Ini yang lurus 2, tapi nggak usah dipakai soalnya tempatnya nggak muat, kurang besar ya. Ini aja sudah besar loh. Ya. Ini terus ini, terus ini tangkinya, ini rumah, terus ini bahan bakarnya ya, batu bara ya. Terus ini cuma dia sudah ada variasi ya, ini buah napel.
2 ini gak usah dipakai, taruh sini aja biar bagus. Ini ya penampakannya, nah seperti ini, sangat bagus ya. Nah, sangat bagus banget ini. Langsung kita ambil, dibuka pakai baterainya ya. Ini tempatnya baterai, oh 3, menggunakan baterai AA3 ya. Udah ya. Terus seperti ini ya. Wah, ini. Tapi kita rakit dulu aja ya. Langsung kita pasang gerbong ininya sini, lebarannya ya, tangkinya sini. Terus rumahnya paling belakang aja. Terus langsung kita coba ya. Nah, itu asapnya kelihatan kan? Kelihatan kan asapnya? Kita lihat ya asapnya seperti apa ya. Apa ya asapnya ya. Ya, kelihatan kan asapnya? Ya kan, kelihatan kan? Gimana? Nanti kelihatan kan asapnya ya. Gila, asapnya sudah tebal, bagus ini ya. Kita matikan dulu seperti ini ya. Nampakannya seperti ini dari atas ya. Gimana? Sekian dulu ya buat reviewnya, unboxingnya kereta Thomas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.